Halo guys, kita semua udah ada di Gereja Sidang Kristus. Kita semua melakukan penelitian. Gereja Sidang Kristus memiliki lonceng yang kaya akan sejarah. Katanya Gereja Sidang Kristus ini dibangun dengan gaya katedral. Proses reformasi gereja. Ini dia pendeta yang sudah pensiun dan masa jabatannya pada tahun 1940 sampai dengan 1960. Dan ini pendeta yang pensiun di tahun 1961 sampai 1962. Yang ini pendeta yang udah pensiun pada tahun 1963 sampai 1967. Dan ini pendeta yang pensiun pada tahun 1972 sampai 1973. Ini pendeta yang sudah pensiun pada tahun 1974 sampai dengan 1982. Dan ini pendeta yang sudah pensiun pada tahun 1986 sampai 1991. Pendeta yang pensiun pada tahun 1992 sampai dengan 2010. Jam yang berada di Gereja Sidang Kristus, tapi sekarang dimatikan karena warga kurang nyaman dengan suara pada jam itu.